Okey. Lada yang kita telah potong tadi, kita akan rebusnya lebih kurang dalam 5 ke 8 minit. Disebabkan saya menggunakan kuali elektrik, ia cepat panas. Jadi tidaklah terlalu lama. Sebab yang mendidih, biarkan dia sejuk, lepas tu baru kita blender. Okay, selamat pagi, selamat tengah hari. Apa khabar semua? Hari ini saya akan memasak kepala ikan asam pedas ataupun asam pedas kepala ikan. Antara bahan-bahan yang saya gunakan ialah minyak masak, bawang putih dan bawang merah yang telah siap saya blender, serta saya campurkan sedikit kunyit ke dalamnya. Tujuan saya membuat demikian kerana saya nak kengkes sebati kunyit itu antara bawang dengan bawang merah dan bawang putih. Lada merah yang telah siap di blender, tomato cherry dan juga daun limau perut, asam jawa yang saya siap saya kacau, garam dan serbuk perasa. Tuan-tuan, ini adalah kepala ikan yang telah siap saya siang dan minta maaf, siap dicuci dan hanya untuk dimasak sahaja. Pada kebiasaannya, jika saya masak ikan asam pedas, ikannya saya akan goreng terlebih dahulu. Tetapi oleh kerana hari ini adalah kepala ikan, saya tidak perlulah untuk menggorengkannya. Okey, mari kita mulakan sekarang. Kita menggunakan kuali elektrik, ia lebih mudah. Saya gunakan minyak masak dari jenis sayuran, ya. Dia minyak masak itu saya tuangkan ke dalam piringan. Okey. Kita tunggu beberapa detik supaya kuali dan minyak masak itu menjadi panas. Kemudian baru kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah siap di blender serta campuran serbuk kunyit. Pastikan kuali kita agak panas, baru kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah di blender tadi. Sementara itu, kita boleh memastikan ikan kita bagaimana. Ini adalah kepala ikan siakap, ya. Walaupun harganya di sini murah, tetapi sukar untuk kami perolehinya. Ini pun mungkin kerana rezeki ni. Okay, saya akan masukkan. Tuan-tuan. Dia dah mengeluarkan bau sebenarnya bawang. Bawang putih dan bawang merah kita yang kunyit tadi mengeluarkan bau. Mungkin api agak besar, saya perlahankan sedikit. Wow.
kita saya biarkan beberapa detik agak garing, bau pun dah mengeluarkan bau yang aroma yang menyelerakan. Okey. Lepas saya masukkan cili keren yang telah siap di blender tadi. Di sini ada yang tertanya banyak mana kita menggunakan cili kering tadi, ia bergantung kepada berapa pekat yang kita mahu. Biasanya kalau kepala ikan ni kita buat biar agak pekat sikit supaya dia boleh menyerap ke dalam isi dan kepalanya, kita makan ada rasa. Kita dan biarkan kita kacau ini jadi sebati. Sebati, bila sebati. Okey. Di sini bila menggunakan kuali electric, ia agak pantas sikit, tetapi biasalah kos electricnya agak melambung setiap 3 bulan sekali lah. Okey kan? Ni asam jawa yang telah saya larutkan. Kita menggunakan asam jawa yang telah dibotolkan demikian rupa. Kesan, terkacau. Kita masukkan dahulu daun limau supaya ia boleh kembang. Macam saya cakap tadi, jika kita perlukan pekat atau cair selain pada lada, kuantiti dia kita tambah sedikit air untuk secawan air. Dan tuan-tuan, sebelum kita menambahkan garam ke dalam masakan kita, di sini saya masukkan sedikit serbuk rasa, akar-akar kayu, kulit kayu manis, sikit-sedikit saja. Ini telah di menjadi serbuk, setengah camcir, setengah sudu. Sedikit saja. Okey, kita kacau. Sekat tadi, kerana dapur elektrik ni agak pantas, jadi kita perlu garam halus. Sini saya gunakan garam table, garam halus. Jadi saya taruh dia satu sudu suku saja, dah memadai. Dan serbuk perasa sedikit saja. Sedikit saja. Dan kita tunggu sehingga yang berdiri sedikit. Lalu kita masukkan ikan. Kita kacau lagi. Pahankan api sedikit. Nampaknya
dapur elektrik ni memang sangat pantas. Okay, jadi sekarang saya akan masukkan ikan. Ikan ni setelah saya cuci dan saya siang dengan bersih, jadi saya masuk. Dan ini sengaja saya biarkan satu untuk orang besar makan. Ya, tuan-tuan. Okey, kerana ikan tadi pun kita telah masukkan, apinya pun saya kecilkan supaya masak sama rata. Kerana isi ikan ni agak besar, jadi saya tutup api sekitar sebelahankan. Okey, perempuan, kita tunggu antara 5 ke 6 minit untuk merasa asam pedas kepala ikan hari ini. Terima kasih. Okay, setelah lebih kurang 6 ke 7 minit, saya ingin melihat hasil. Dengan selain daripada itu, tujuan saya untuk mengacau serta mentebat, memusingkan ikan yang tadi supaya bahagian sebelah lagi pun boleh masak sama. Wah, dah ada bau. Wah, tak terlalu pekat dan tak terlalu cair. Saya rasa ada sebahagian isinya telah masak. Jadi saya terpaksa perlahankan api, kecilkan lagi. Wah, yummy. Wah, kena sayur kobis, sedikit sambal belacan. Sedap. Nyaman bah lauk kita hari ini. Ya, nampak isinya sudah masak dan ada yang telah terbuka. Saya rasa ikan yang hampir masak, saya cakap tadi, bila saya menggunakan dapur elektrik yang tadi, ianya agak pantas dari kebiasaannya berbandingkan dengan dapur gas biasa. Kalau dapur gas biasa kita masak lebih kurang dalam 8 ke 10 minit. Dapur elektrik ini saya cuma memerlukan masa lebih kurang dalam 4 ke 6 minit saja. Sebab itu, inilah dia dapur Bujang Lapuk. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dah. Assalamualaikum.